settingan. Sudah sampai gua hamil aja di settingan. Allahu Akbar ya Allah. Oh iya ke Aska juga. Aska juga udah tahu. Gimana Aska? Saat kemarin betul ada masalah. Ya, benar. Betul lo cemburu sama Selin. Cemburunya tuh bukan cemburu yang gimana banget sih, cuma bukan cemburu buta. Bukan cemburu buta, cuma di bagian dimana ya maksudnya gua tidak menyukai. Sorry to say ya. Ini clarify ya. Kalina Oktarani membantah cemburu buta terhadap Selin Evangelista. Lantas Kalina pun mengakui kalau ia tidak suka pada Selin karena kejadian berikut ini. Karton News, Juli tahun 14, 2021 pukul 11.47. Belum lama ini Kalina Oktarani kembali hadir menjadi bintang tamu di kanal YouTube milik Melanie Ricardo. Pada kesempatan tersebut, Kalina menegaskan bahwa ia tak cemburu dengan Selin Evangelista. Namun Kalina mengungkapkan ada hal yang tak ia sukai pada Selin. Rupanya hal ini terkait kedekatan Selin dengan suaminya, Vicky Prasetyo, yang seperti diketahui sempat heboh usai beredar video keduanya. Cemburunya bukan cemburu yang gimana banget sih. Bukan cemburu buta, cuman ada bagian di mana gue tidak menyukai, sorry to say ya, kata Kalina. Mantas istri Deddy Corbuzier ini merasa apa yang dilakukan Selin dan Vicky tak pantas untuk menjadi lelucon. Cemburunya gue itu yang dimana memang ada porsinya, sebagaimana porsinya. Tapi, at that moment I found something yang everybody knows juga kali ya. Aku nggak tahu itu lucu-lucuan buat mereka, tapi, bukan lucu-lucuan bagi aku, not at all, sambungnya. Bagi Kalina, ia merasa wajar bersikap demikian karena kedekatan Selin dan Vicky terjadi ketika ia sudah berstatus sebagai suaminya Vicky. Sehingga Kalina tidak bisa memaklumi bagaimana ketika mereka berdua begitu dekat. Karena maksudnya gini, waktu itu kan pembelaannya orang-orang gak ada yang tahu gue udah menikah siri sama Vicky tanggal 15 Desember. Jadi pas gue melihat adegan seperti itu, yang mereka pangkuan, apa segala macam, it was geleng-geleng paparnya. Selain itu, Kalina mengatakan bahwa masih ada hal yang mengganjal di hatinya meskipun kejadian itu sudah lama berlalu. Kalina bahkan berharap Selin minta maaf padanya. Biarkan gue healing perasaan gak sukanya gue terhadap wanita itu dan pasti butuh waktu dan gue tahu, gue bukan orang yang dendaman, cuma satu yang gue pengen, yang tidak pernah dilakukan, dia minta maaf sama gue, tandasnya.